Arti mimpi tersesat. Tribuners, pernahkah Anda bermimpi tersesat? Konon katanya, mimpi tersesat pertanda Anda akan mendapatkan limpahan rezeki loh. Tetapi rasanya menarik untuk dibahas. Khususnya mengingat sesuai dengan primbon Jawa, ada beberapa arti dari mimpi tersesat ini ya Tribuners. Meskipun sering dialami oleh beberapa orang, namun mimpi tersesat masih dianggap sebagai bunga tidur belaka. Mereka menganggap semua mimpi tidak memiliki unsur yang khusus. Akan tetapi segelintir masyarakat meyakini bahwa mimpi tersesat di jalan raya membawa sebuah makna tersembunyi. Apakah kalian penasaran? Yuk simak. Konon katanya mimpi tersesat adalah sebuah pertanda bahwa si pemimpi bakal mendapatkan rezeki yang berlimpah dalam waktu dekat. Rezeki tersebut bisa datang dalam bentuk harta benda atau hal lainnya, seperti kesehatan atau dipermudah dalam segala urusan dan lain sebagainya. Selain arti mimpi tersesat di jalan raya, masih banyak bentuk pengalaman mimpi lainnya yang berkaitan dengan tersesat. Dilansir Tribun Bali dari berbagai sumber, berikut ada beberapa arti mimpi tersesat. Yang pertama, mimpi tersesat di gunung. Bagi Tribuners yang pernah mengalami mimpi tersesat di gunung, ini bermakna pertanda kurang baik ya Tribuners, karena gunung diyakini sebagai simbol dari tanggung jawab dan kesulitan hidup. Mengalami mimpi tersebut memberikan pertanda di mana Anda sedang dilanda perasaan bingung dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Di masa datang, Anda akan dihadapkan pada banyaknya beban tanggung jawab dan kepercayaan yang didapat. Tapi jangan khawatir ya Tribuners, tetap berpikir. Yang kedua, mimpi tersesat di hutan. Apabila teman-teman Tribuners bermimpi tersesat di hutan, ini artinya juga Anda akan mendapatkan keburukan dan kesulitan. Anda akan menemukan sebuah kenyataan dari apa hal yang selama ini membuat Anda penasaran. Mimpi tersebut juga melambangkan adanya seseorang yang terlihat atau Anda anggap baik, tapi sebenarnya buruk loh Tribuners. Mendapati suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan dan mendapatkan respon sosial dalam bentuk pengabaian. Hutan adalah bentuk dari ideologi dan sisi feminitas yang berasal dari kepribadian Anda sendiri. Intinya saat ini Anda sedang sangat membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk mendengarkan Anda atau mereka bisa memperkuat keyakinan Anda terhadap sesuatu. Yang ketiga, mimpi tersesat di kuburan. Jika Tribuners bermimpi tersesat di kuburan, hal ini menandakan adanya rasa khawatir atau kecemasan yang terlalu berlebihan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kematian. Kecemasan yang berlebihan ini dapat mengganggu kehidupan Anda loh Tribuners. Menurut Primbon Jawa, mimpi tersesat di area kuburan merupakan sebuah pertanda bahwa orang-orang yang ada di sekitar Anda sedang membutuhkan pertolongan dari Anda. Kuburan juga gambaran dari kreativitas Anda yang tidak tersalurkan. Tersesat di area kuburan mengindikasikan Anda sedang berada di dalam lingkungan yang kurang aman. 4. Mimpi tersesat di taman pasir. Pernahkah Anda bermimpi tersesat di taman pasir, Tribuners? Mimpi ini menjadi pertanda yang baik bagi si pemimpi. Mimpi ini memberikan suatu pertanda bahwa Anda akan mendapatkan ketenangan pikiran, terlebih lagi ketenangan hati loh Tribuners. Yang kelima, mimpi tersesat saat cuaca buruk. Mimpi tersesat saat cuaca buruk kemungkinan besar melambangkan keburukan yang akan dihadapi si pemimpi. Artinya, Anda akan menjadi orang ketiga dalam hubungan sahabat Anda. Yang keenam, mimpi tersesat bersama teman. Arti mimpi tersesat bersama teman kemungkinan besar adalah pertanda buruk ya Tribuners.
Mimpi ini melambangkan Anda tidak akan memperoleh hasil dari usaha yang selama ini Anda jalani. Itulah mengapa banyak-banyak berdoa ya Tribuners, dan meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ketika Anda mengalami mimpi tersebut memang pertanda buruk agar tidak terwujud. Yang ketujuh, mimpi tersesat di jalan raya. Saat Tribuners bermimpi tersesat di jalan raya, berbahagialah. Mimpi ini pertanda sangat baik bagi si pemimpi. Mimpi tersesat di jalan raya melambangkan Anda akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Oleh sebab itu, Anda patut bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Nomor 8, mimpi tersesat di lapangan. Untuk Anda yang pernah mengalami tersesat di lapangan, ini merupakan mimpi yang memiliki arti baik juga ya Tribuners. Anda akan mendapatkan kabar baik dari seseorang. Kabar baik di sini bisa jadi kabar yang telah memang lama Anda tunggu-tunggu loh Tribuners. Nomor 9, mimpi tersesat di pasar. Jika Tribuners bermimpi tersesat di pasar, ini merupakan pertanda yang kurang baik ya. Anda harus waspada dan hati-hati. Mimpi ini menandakan seseorang berusaha berniat jahat dan memanfaatkan Anda demi memperoleh keuntungan. Yang ke-10, mimpi tersesat di laut. Pernahkah Tribuners bermimpi tersesat di laut? Mimpi ini juga pertanda yang kurang baik ya Tribuners. Menurut Primbon Jawa, mimpi ini menandakan bahwa Anda akan merasakan kesulitan, putus asa dalam menjalani hidup, dan lain sebagainya yang kurang baik. Demikian penjelasan arti mimpi tersesat menurut Primbon Jawa. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda ya Tribuners. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.